Dalam apel Hari Keluarga Nasional ke-26 tingkat Kota Depok, Wali Kota Depok Muhammad Idris beserta istri Bunda Eli Farida dianugerahkan sebagai Ayah dan Bunda Gendre oleh Gendre Kota Depok. Penobatan Ayah dan Bunda Gendre ditandai dengan pengalungan selendang Gendre oleh Ketua Gendre Kota Depok Bahrul Fauzi di tengah acara apel Hari Keluarga Nasional Senin pagi 2 Juli 2019 di halaman upacara Balai Kota Depok. Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga mengatakan bahwa momennya memang tepat dengan Hari Keluarga Nasional. Selain itu dikatakannya bahwa apa yang sudah dilakukan wali kota dan istri mempunyai dukungan cukup kuat terhadap para remaja, di mana para remaja selalu diarahkan untuk berkegiatan positif. Terakhir dirinya mengatakan bahwa salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh wali kota Depok terhadap remaja di Kota Depok yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang kreativitas serta hobi para remaja di Kota Depok. Keinginan dari para anak-anak remaja yang tergabung di dalam forum Gendre itu bagaimana mereka merasa bahwa Bapak Wali Kota dan Bunda dan istri Bapak Wali Kota, Bunda Eli Farida itu mempunyai dukungan yang cukup kuat terhadap para remaja. Bagaimana beliau-beliau berusaha untuk mengarahkan remaja untuk beraktivitas positif, lalu beliau juga berusaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas bagi remaja dalam memenuhi setiap kegiatan-kegiatannya.